Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang BS Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil LCGC city car ya, mobil perkotaan yang paling laris, yaitu Honda Brio Satya. Jadi Honda Brio Satya ini adalah paling laris di kelasnya ya. Jadi mulai dia keluar dari 2011 hingga 2022, dan sampai saat ini 2023 dia masih terlaris. Jadi ini yang ada logo bunga melati ya, ini bukan yang RS, ini tipe ACPT yang sudah matic. Oke, jadi kita akan review, saksikan saja videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini adalah tampilan belakang dari Honda Brio Satya yang logo melati, dan sini logo melati Brio Satya emblemnya. Ini ada Honda Prospect motor, ini LCGC, logo LCGC ya. Ini ada sensor mundurnya 2. Oke. Antena, sar antena, tidak ada garis rear defogger ya. Tidak ada defoggernya, biasa. Dan ini lampu sudah LED. Jadi perbedaannya hampir sama di Honda Jazz itu. Di Honda Jazz ini ada lampu lekukan di samping sini, lekukan garis ya. Dan sini ada jaring-jaringnya itu Honda Jazz. Jadi ini adalah jelmaan dari Honda Jazz. Paling banyak dibeli ini oleh masyarakat Honda Brio Satya ini. Oke. Oke teman-teman, ini velgnya, dia ringnya ring 14, kalau yang RS 15 ini ya, agak kecil ya. Oke. Oke teman-teman, untuk kuncinya seperti ini, masih biasa, belum keyless entry atau smart key, masih buka tutup seperti ini ya. Oke, di sini tidak ada tombol apa-apa, langsung buka saja. Ini kakak spion dia masih biasa, belum auto folding ya. Oke, kita langsung masuk. Kita hidupkan. Oke, saya hidupkan. Oke, di sini AC-nya masih single zone ya, on off cool, ini angin. Ini audionya dia masih biasa ya, masih pakai Bluetooth AUX USB ya. Tapi sini sudah ada sudah koneksi dia dengan pengaturan setirnya, sudah ada di sini. Oke, ini lampu hazardnya, kisi-kisi AC ya, speedometer seperti ini ya, biasa. Ini bahannya semua keras, mulai dari door trim semua keras. Pengaturan jendela di sini ya sama macam biasa ya, seperti ini. Tapi sini sudah ada retract. Oke, di sini saya lihat di sini untuk tempat buka tangki sini. Oke, dan bagasi di situ. Oke, bagasi. Di sini masih ada slot kosong, masih ada slot kosong.
Oke, di sini ada power outlet. Oke, HP ini. Power outlet di sini ada rem tangan, handbrake masih biasa, tidak ada di sini tidak ada console box. Laci biasa ya. Laci biasa. Pilar juga keras sama. Di sini ada sunvisor dia tidak ada cover kanan dan kiri, tidak ada cover, sudah ada kaca. Ini kaca spion tengah biasa, hand grip biasa, belum yang retract ya. Oke, handle door seperti ini handle doornya. Oke, ini ada speaker di sini besar ya. Lalu kita lihat di sini sudah ada airbag, klaksonnya seperti ini. Ya, masih standar seperti itu. Jadi kalau mau di upgrade bisa. Di sini kalau mau di upgrade head unitnya daripada beli yang RS yang 200 lebih, mending yang 180-an beli yang Satya. Anda bisa upgrade ke Android atau Android Auto. Kalau yang ke Android itu banyak mereknya seperti Carmen dan lain-lain, itu 1 jutaan saja sudah pasang. Sudah Android sudah lengkap. Oke. Sudah mantap, hanya modal 1 jutaan lebih aja. Di sini transmisinya sudah CVT PRND SL, dan di sini ada L-nya. Jadi untuk tanjakan pegunungan, untuk tanjakan curam dia kuat, walaupun sini sudah walaupun banyak penumpang, ini maksimal 5. Ya maksimal 5 orang. Kuat daripada Agya Ayla itu hanya di gigi 2 saja. Dia tidak tarik untuk yang pegunungan, hanya sampai gigi 2, tidak ada L-nya. Oke, teman-teman. Lalu pengaturan di sini, pengaturan apa? Wiper di sini masih yang biasa, belum yang auto. Di sini lampu-lampu juga masih biasa, belum auto. Oke. Kalau ini pengaturan setirnya, pengaturan sir dari sini ya. Ini masih yang ini ya. Atas bawah. Oke, masih yang atas bawah. Seperti itu ya. Belum yang atas bawah maju mundur, belum ya, hanya atas bawah saja. Oke, pengaturan bangkunya masih yang manual ya, belum elektrik. Ya namanya biasa ya. Jadi ini adalah pemilik mobilnya. Ya bang ya, ini bang mau tanya, ini berapa abang beli bang? Kalau kontennya 183. 183. Ya. Ini kan subsidi bang. Ya. Ya, ini subsidi yang ada logo Melati. Beda sama yang H itu tidak ada subsidi. Berarti 183 itu sudah? Sudah. Kontan. Sudah kontennya kan, subsidinya. Ya, subsidi. Kalau nggak ada subsidi, kalau nggak subsidi berapa dia? 207. 207 ya. Ya. Kalau subsidi 183. Oke, 183. Jadi ini Honda Brio ini paling banyak dibeli peminatnya ya. Jelemahan dari Honda Jazz, Honda Jazz sudah tidak keluar lagi, inilah Honda Brio ini. Paling banyak ya Honda. Ya, bermerek. Oke. Jadi gimana Bang? Puas Bang pakai ini Bang? Oh, puas sekali. Ini sudah matic ya Bang ya? Matic. Matic CVT. Oke, teman-teman, itu matic CVT. Jadi ada juga yang manual ya. Manual harganya mungkin di bawah itu lagi. Oke bang, gitu aja bang. Kira-kira biasa kemana bang? Oh, biasanya jalan-jalan lah. Kalau sehari liburan ke Minggu, Kubras lagi. Ini tarik bang, kalau tanjakan itu tarik ya? Tarik ya. Tarik. Ada yang tidak tarik itu macam Agya Alia LCGC juga. Mobil yang ini kan 1,2. Yang hemat minyak itu LCGC. Dia hanya gigi 2 saja. Ya, tapi ini ada L-nya tadi saya lihat. Jadi dia naik gunung tidak perlu takut ya, beda sama yang Alia Agya. Oke, teman-teman, begitu saja ya wawancara saya sama abang pemilik ini, pemilik mobil Honda Brio ini Satya. Oke, nanti kita akan berjumpa kembali di video saya lainnya tentang mobil. Sampai jumpa.